Pertama masukin filter dulu, lalu bako, bakonya tembako ya. Nah, ini nih, jangan terlalu ditekan agar saat dihisap terasa enteng. Nah, biar begini aja, nanti tinggal dirapiin. Masukin kertasnya atau papir. Papir ini jangan salah masukin ya. Di sini ada lambangnya atau warnanya. Warna ini menghadap ke depan dan disimpan sesuai posisi filter. Putar ke bawah nih. Tambah lem. Perekat ini bisa dibeli di toko buku, fotokopi juga ada, yang bisa dipakai oleh anak-anak ya. Dan kita putar satu jari juga bisa tuh. Putar ke bawah satu kali, klik. Jadi putar ya. Oke, kita tinggal potong ininya. Sekarang kita tinggal mencoba bikin kretek ya. Kalau kretek langsung aja tembakonya masukin, sampai ujung juga nggak masalah kalau tembakau bikin kretek ya. Kali tekan dikit kalau tembakau kretek, kita bikin apa, tembakau kretek. Rapiin, diputar dulu, bisa nggak? Rapiin, ya. Lalu buka lagi, sedikit. Lalu kita putar lagi. Kalau susah begini jangan dipaksa ya, lebih sobek. Kalau ini putaran digini-gini berapa kali juga nggak masalah. Tapi kalau udah dimasukin kertas jangan terlalu lama. Nah, untuk penempatan kertas ini yang kretek ini tetap si warnanya ini ke depan ya. Mau begini atau sebaliknya juga nggak masalah nih. Karena dia nggak ada filter. Pengen rapi, tarik lagi, buka lagi, putar lagi. Kalau untuk ini ya, kretek, putar lagi, tarik dikit. Nah, tinggal pakai lem. Kretek ya, potong. Oke, ini yang kretek dan ini yang filter. Selamat mencoba.